Nah, lalu kemudian barulah kita membayar zakat. Jadi kapan? Ya, setelah begitu setelah cukup syarat langsung bayar. Jadi kalau seandainya kita emas kita sudah mencapai 85 gram, tunggu setahun, masih 85 gram, masih di atas 85 gram, itu tanggal itu, tanggal 1 kita catat nisab, tanggal 1 Muharram contoh. Begitu sampai 1 Muharram berikutnya, tahun berikutnya, masih di atas 85 gram, tanggal 2 nya langsung bayar. Gaji 1 juta tinggal 1 bulan, dikali 12 bulan, 12 juta, sedangkan nisab 85 juta, mana ada kena? Sekarang masalahnya di kantor-kantor potong semua. Mau yang gaji 3 juta tetap 2,5%, tetap 2,5%. Nah, ini permasalahan. Berarti telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'wazubihi min syururi anfusina, min sayyati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan masih seputar masalah zakat. InsyaAllah minggu depan, malam Senin depan, baru kita membahas tentang kurban. Berarti kita pending dulu pembahasan ini, dan malam ini kita bahas terakhir tentang masalah zakat. Nanti setelah hari raya baru kita sambung kembali, mengingat bahwa akan datang waktu untuk melakukan amal saleh yang bernama kurban. Maka malam Senin depan baru kita mulai insyaAllah. Jadi ada dua pertemuan untuk membahas tuntas masalah kurban. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa syarat sah zakat. Kita sudah bahas syarat sah zakat. Sebelumnya kita juga sudah bahas syarat wajib zakat, yaitu Islam, lalu nisab dan haul. Baligh tidak termasuk, berakal tidak termasuk. Jadi kita sudah bahas juga, berarti anak-anak yang belum baligh tapi mempunyai kekayaan yang melebihi nisab dan sudah sampai haul tetap wajib bayar zakat walaupun belum baligh, dibayarkan oleh walinya atas harta si anak tersebut, walaupun dia yatim. Bisa saja dia kaya setelah yatim, dapat warisan dari ayahnya berlebihan, punya usaha diturunkan oleh keluarganya, maka dia tetap wajib bayar zakat walaupun belum baligh. Jadi baligh tidak termasuk syarat wajib zakat. Yang kedua, tidak termasuk juga berakal. Jadi tidak wajib berakal. Orang gila kalau kaya tetap bayar zakat. Yang bayar juga walinya.
Dan wali berdosa apabila tidak membayar zakat di atas harta anak-anak atau orang gila tersebut. Jadi karena ada orang yang mengira bahwa zakat itu wajib baligh, berakal, tidak termasuk itu syarat wajibnya. Jadi cuma Islam sampai nisab hartanya, kemudian sampai haul, yaitu berumur setahun harta nisab tersebut. Juga kita sudah bahas yaitu syarat sah zakat, yaitu yang pertama adalah an-niyah. An-niyah wajib berniat. Nah, saya ulang lagi karena setiap kali sebelum kita lanjut perlu kita ulang. Yang dimaksud dengan niat itu tidak ada kalimat khusus, tapi begitu mau bayar dibersihkan di hati, ini zakat. Dan niat itu bukan di mulut, bukan dalam lafaz, tapi di dalam hati. Jadi dengan membersihkan di hati, ini zakat, itu sudah sah zakat. Jadi tidak ada disyaratkan wajib melakukan transaksi ijab kabul. Ini yang perlu dipahami betul. Yang disuruh cuma niat, tidak ada syarat diwajibkan ijab kabul. Jadi jumhur ulama tidak membuat ijab kabul bahagian dari syarat sah zakat. Jadi kalau kita mau kasih zakat ke orang, itu tidak perlu kita pegang tangannya lalu kita mengucapkan telah saya serahkan zakat saya tahun ini dengan jumlah sekian. Itu tidak perlu, tidak ada syarat di situ. Nanti dia jawab telah saya terima, tidak ada. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa semua transaksi, yang transaksi itu cukup sebelah pihak, itu tidak dibutuhkan untuk melakukan ijab kabul, termasuk zakat, sedekah, hadiah, itu tidak perlu ijab kabul. Bapak waktu kasih sedekah ada ijab kabulnya? Bapak waktu kasih ke pengemis di lampu merah, bapak ijab kabul? Buka pintu mobil, pegang tangan pengemis itu, telah saya serahkan Rp500 untuk bapak, sambil menunggu lampu hijau. Lalu dia jawab telah saya terima, sekarang sudah lampu hijau, silakan jalan bapak. Itu tidak ada. Paling kita kasih hampir 500, selesai. Padahal itu termasuk amal soleh yang berbentuk harta. Jadi kasih hadiah juga tidak begitu. Sama, tidak perlu jaga pun. Ini bapak-bapak waktu kasih hadiah untuk anaknya, untuk istrinya, pulang dari Bandar Aceh, bawa pulang adik ke anak. Lalu bapak kasih ke istri, istri pegang adik ke anak. Lalu bapak sebutkan, telah saya serahkan adik ke anak. Adiknya saya serahkan, ke anaknya saya ambil. Jadi itu tidak ada. Begitu juga dengan zakat. Nah, pertanyaannya, kenapa waktu zakat fitrah namu mak jaruh dengku? Kenapa waktu zakat fitrah bawa beras, pegang tangan Tengku Amil, lalu menyebutkan telah saya terima, telah saya serahkan zakat tahun ini atas nama keluarga saya sejumlah 5 orang, saya berikan ke Tengku untuk dibagi kepada yang berhak? Kenapa ada itu? Nah, ini yang perlu difahami. Itu yang kita lakukan dalam zakat fitrah itu bukan ijab kabul berzakat. Itu ijab kabul mewakilahkan zakat kepada amil. Kita kan bukan serahkan zakat ke amil. Kita mewakilahkan kepada amil. Itu ijab kabul wakalah. Bukan ijab kabul zakat. Maka akan keluar kalimat, saya serahkan ke Tengku untuk diserahkan kepada yang berhak. Kalau kita sebut kita serahkan ke Tengku, tidak ada untuk diserahkan kepada yang berhak, kepada oleh Tengku mana? Nah, jadi itu ijab kabul wakalah, bukan ijab kabul zakat. Kalau bapak tidak menyerahkan melalui amil, kasih zakat fitrah langsung ke fakir miskin, perlu kalimat itu? Tidak perlu, bang. Nah, makanya zakat begitu juga, zakat harta datang kasih. Oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana kalau zakatnya kita transfer?
Kayak mana mau jawab kabul sama mesin ATM? Tidak pun keluar apa faktur yang di print itu ada zakat. Makanya tidak diwajibkan jawab kabul. Maka tidak apa-apa mentransfer zakat. Kita minta ada nomor rekening. Saya musrahkan zakat ke berapa orang miskin misal. Itu boleh, tidak masalah. Nah, makanya yang dibutuhkan apa? Niat. Jadi waktu kita berzakat tu, dalam hati tu ini zakat. Selesai di situ. Jadi dalam hati kita ni zakat apa? Kenapa perlu niat berzakat? Karena kalau kita tak niat, kita tak bisa membedakan ini sedekah, apa hadiah, apa hibah, apa wakaf. Bisa saja kita mau hibah, tapi mulut kita terucap zakat. Maka yang dihitung adalah niat. Yang bersitan hati itulah yang intinya. Mulut bisa tergelincir, mulut bisa tergelincir, tetapi hati itu yang menjadi keputusannya. Jadi waktu kita kasih zakat, roh mengucap nyoh hibah, padahal yang kita maksud zakat. Atau kita ucap ini sedekah ya, padahal yang kita maksud zakat. Maka itu sah dalam pandangan agama, walaupun mulut terucap hadiah atau sedekah, tapi hati kita mau muzakat. Dari tadi memang muzakat ni, salah ucap. Sah, karena yang penting niat di hati. Makanya ketika muzakat itu cukup niat saja sudah. Nah, kemudian yang kedua, syarat sah zakat adalah at-tamlik, iaitu menjadi hak milik dari orang yang kita pindahkan hak milik harta kita kepada orang yang menerima zakat. Jadi tak boleh tarik. Jadi tidak ada cerita zakat tarik kembali. Kita tanya sama fakir miskin yang pengen dekat nunjuk orangnya, oh kah? Pulang ke dia dengan apa? Itu tidak boleh mengambil balik zakat dari fakir miskin, tak boleh. Nah, jadi ini dua syarat sahnya zakat, niat dan terjadi pemindahan hak milik. Okay, baik, kita lanjut. Berikutnya, waktu wujub zakat, kapan wajib membayar zakat? Nah, kapan wajib bayar zakat? Ittafaqal fuqaha ala wujub zakat fawran ba'da istifa' syurutiha min milkin nisab wa hawlanil hawl wa nahwihima. Jadi sepakat para ulama menyebutkan bahawa zakat itu wajib dibayar fawran, segera. Kapan yang dimaksud dengan segera? Setelah mencukupi syarat-syaratnya, syarat wajibnya. Apa dia? Yaitu nisab dan haul. Jadi zakat itu begitu sudah sampai nisab, tunggu haul, tunggu setahun. Ingat kembali pak pelajaran pertama kita, nisab sudah sampai, maka belum langsung bayar, tunggu berumur setahun. Jadi uang kita itu berumur setahun, harta kita itu. Nah, lalu kemudian barulah kita membayar zakat. Jadi kapan? Ya, setelah begitu setelah cukup syarat langsung bayar. Jadi kalau seandainya kita emas kita sudah mencapai 85 gram, tunggu setahun, masih 85 gram, masih di atas 85 gram, itu tanggal itu, tanggal 1 kita catat nisab, tanggal 1 Muharram contoh. Begitu sampai 1 Muharram berikutnya, tahun berikutnya, masih di atas 85 gram, tanggal 2 nya langsung bayar. Jadi jangan ditunda. Nah, jadi sebaiknya zakat itu jangan ditakhirkan, jangan ditunda-tunda. Faman wajaban alaihi az-zakah wa qadara ala ikhrajiha lam yajuz lahu ta'khiruha. Barang siapa yang sudah datang kewajiban zakat, maka kalau dia mampu segera mengeluarkannya, maka tidak boleh mentakhirkannya. Melambat-lambatkan zakat dari waktu sampai itu menyebabkan apa? Ya'simu bitakhir bila uzrin. Kalau tidak ada penyebab uzur, tidak ada uzur, tetap kita lambat-lambatkan. Padahal sudah kena, sudah 7 bulan yang lalu. Nak bayar, nak bayar, nak bayar. Wayaksim, dia mendapatkan dosa besar.
Ya. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan wa turaddu syahadatuhu indal Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafi mengatakan orang yang begitu yang sudah sampai wajib zakat tidak bayar-bayar, maka kesaksiannya tertolak. Jadi kalau dia bersaksi ditolak, dianggap tidak layak diterima kesaksiannya. Itu menunjukkan dia masuk golongan fasik, dosa besar. Ya. Nah, dan suruhan itu karena suruhan untuk mempercepat itu karena ya, di dalam harta orang tersebut ada hak fakir miskin yang mereka memang sudah waktunya untuk diberi melalui nikmat yang Allah beri kepada kita. Ya. Jadi hendaknya disegerakan hak si fakir. Jadi begini, ini contohnya seperti kita kayak orang sudah jatuh waktu untuk tempo bayar utang. Jadi Allah setelah memberi nikmat, uang kita kan kalau sudah kena zakat itu menunjukkan bahwa kita sudah diberi nikmat berlebihan. Kalau tidak, tidak kena zakat. Orang yang kena zakat itu dalam catatan Allah dia telah diberi nikmat yang besar. Membayangkan Pak, kalau seandainya 85 gram jadi nisabnya emas, jadi nisabnya uang tabungan, jadi nisabnya perdagangan, jualan setelah hitung buku tahunan melebihi nisab. Dan melebihi nisabnya 85 gram. Kemudian sekitar 85 juta berarti kalau sekarang. Karena sekarang 1 gram itu sekitar 1 juta, kan? Jadi ada keuntungan melebihi 85 juta setelah keluarkan semua kebutuhan primer toko, bayar pegawai, macam-macam. Hitung keuntungan melebihi 85 juta setahun. Begitu nisab datang, tunggu setahun berikutnya, ternyata makin di atas 85 juta. Berarti dalam hitungan catatan Allah ini orang mau dikayakan oleh Allah ini. Nah, di dalamnya fihi hakum ma'lum. Di dalam hartamu yang diberi nikmat oleh Allah itu ada hak yang telah ditentukan. Untuk siapa? Lisa'il, kepada yang meminta, wal mahrum, kepada yang tak meminta. Maksudnya meminta itu ada orang yang butuh sekali sehingga dia berani meminta. Mahrum ada orang yang miskin tapi berjaga-jaga, dia tidak mau turun derajatnya karena miskin, dia tak meminta. Nah, di dalam hartamu ada hak mereka. Begitu sudah sampai wajib zakat, di situ maknanya kita telah datang waktu untuk membayar hak orang. Berarti sama seperti orang yang sudah jatuh tempo utang, ada uang bayar, segera bayar. Nah, makanya dosa kalau tak bayar zakat dengan ditunda-tunda. Sudah 2 tahun, 3 tahun tak bayar-bayar zakat, padahal keuntungan selalu melebihi nisab. Pertama, dia dosa. Yang kedua, dia tetap harus mengqadha zakatnya itu. Ya, wajib qadha. Ini pandangan jumhur ulama, wajib qadha. Ya, jadi 3 tahun hitung balik. Kalau tak mau begitu, cuma bayar tahun ini, 2 tahun yang lalu nak mau bayar, maka tetap dianggap sebagai orang yang tak membayar zakat. Siap-siap Pak bertemu dengan ular. Ya, masih ingat Pak, ular berkepala botak. Ya, yang penuh dengan bisa, dia akan menggigit ya, pemilik uang lalu mengatakan, akulah hartamu yang engkau dulu tak bayarkan zakatnya, engkau tahan-tahan, akulah hartamu. Begitu dahsyatnya siksa itu, belum kena setrika di neraka. Ya, maka hati-hati dengan urusan zakatnya. Zakat sudah sampai, sudah bertahun-tahun tapi sengaja lalai-lalai tak bayar, itu harus diingat kembali Bapak Ibu. Makanya dosa tidak mendistribusikan zakat itu dosa. Kalau di kampung ada baitul mal, kalau satu kampung ada baitul mal contoh, atau baitul mal kota atau apa saja, sudah terkumpul uang sengaja ditunda-tunda tak bayar, itu juga dosa. Karena dia wajib didistribusikan. Kita yang sudah bayar mengharap amilnya, kan baitul mal amilnya. Itu tidak boleh ditunda begitu lama sampai dikumpulkan bertahun-tahun tidak didistribusikan, sedangkan orang miskin menunggu-nunggu. Jadi dalam catatan Allah ini orang miskin yang dimiskinkan, harta mereka kan dititip ke PNS.
harta-harta orang honorer itu kan titipannya ke PNS, ke P3K, Pak. Itu begitu sudah sampai contohnya. Sudah sampai waktu yang hak mereka diambil, tidak dikasih-kasih. Dan ini adalah salah satu pelanggaran di dalam prosedur Allah. Itu dosa. Nah, jadi mengeluarkan zakat segera, dan ada tambahan informasi, wal ikhraj ala al-faur bisyartain. Ada dua syarat kapan seseorang segera harus mengeluarkan zakatnya. Ya. Yang pertama, ayatamakkan an ikhrajiha bi an kana al-mal hadiran 'inda. Seseorang sudah wajib keluarkan zakat segera kalau sudah waktunya. Itu syaratnya. Yang pertama, uangnya ada, hartanya ada, bukan di dalam tangan orang lain. Itu yang tadi dimaksud, tidak boleh tunda kalau tidak ada uzur. Maksud uzur, bisa saja kita sudah sampai zakat, tetapi masalahnya uangnya di tangan orang. Karena ada model, kita kalau kita hitung harta kita sudah melebihi 85 juta. Nisab kena, tunggu setahun sudah kena. Masalahnya pengji bagok. Dipinjam, Pak. Dipinjam. Dan tidak dipulangkan. Ini kan kemarin ada pertanyaan nih. Masalah orang yang utang sama orang yang memberi utang. Yang di tangan orang itu, kalau kita kumpulkan dengan uang yang ada di tangan kita, sudah melebihi nisab. Itu kita bayar zakat enggak tahun itu? Kan sudah saya jawab. Ada dua model orang yang sedang memberi hutang ke orang. Kalau orang yang diberi hutang bukan orang yang amanah, artinya dia melarikan diri dari hutang, sehingga tak ada harapan uang itu kembali. Misal dia utang 100 juta, Pak. Tak ada harapan untuk kembali, kaya perlu uang. Maka kita tak wajib membayar zakat kalau harta yang tersisa tak mencapai nisab. Tapi kalau orang yang berutang itu orang jujur, cuma belum mampu untuk membayar seluruhnya. Kita lihat jujur, dia ada bayar sedikit, tapi masih banyak sama dia, dan tak sanggup dia bayar sekaligus, sehingga bisa disebut uang kita ditambah uang yang ada di tangan dia melebihi nisab, itu tetap wajib bayar zakat. Nah, orang seperti ini mau bayar tetapi uangnya enggak cukup untuk dia bayar, misal 2,5% itu disebut uzur. Itu baru boleh tunda sampai dibayar utang. Tapi kalau enggak ada utang, artinya dia enggak memberi utang, uangnya ada di lemari, di ATM pun lengkap, itu wajib membayar kalau hartanya ada bersamanya. Nah, itu segera bayar. Syarat kedua yang disuruh segerakan bayar, ayyahdura al-asnaf al-mustahiqquna laha aw nawabuhum aw al-imam aw wakiluhu as-sa'i. Orang yang menerima zakat, mustahik zakat juga ada. Artinya kita ada harta untuk bayar zakat, yang menerima zakat pun ada. Karena bisa jadi kita berada di satu tempat yang menerima zakatnya tidak ada, maka itu boleh ditunda sampai mendapatkan orang yang menerima zakat. Nah, contoh, Pak, kita bisa saja kaya, tetapi di saat itu kita berada di negara kafir, yang bisa saja mungkin tidak ada seorang pun yang Muslim di situ yang miskin, apalagi berada di negara kafir. Kita cari, tak dapat. Dan kebetulan harta pun mau kita serahkan ke kampung, prosedurnya panjang contohnya. Nah, di saat seperti itu boleh menunda. Nah, jadi orang begitu disebut orang yang boleh menunda membayar zakat. Jadi kalau dua syarat ini ada, wajib segera bayar zakat. Nah, jangan ditunda-tunda. Baik. Berikutnya, bagaimana hukumnya ta'jiluz zakah qabla al-haul? Bolehkah mempercepat membayar zakat sebelum datangnya haul? Nah, jadi ini permasalahan berikutnya. Bolehkah membayar zakat tapi belum datang haul? Contohnya begini, Pak. Yang real terjadi. Hari ini di kantor-kantor, di
ASN, PNS itu dipotong setiap bulan dari gaji 2.5%. Nah, dipotong langsung tiap bulan. Padahal belum waktunya, haulnya belum datang. Jadi bisa jadi 11 bulan yang akan datang, tapi setiap bulan sudah dipotong terus, potong terus. Nah, ini boleh apa enggak? Nah, baik. Jadi masalah mempercepat, kalau sebelum haul itu ada dua pandangan. Tapi sebelum itu dijelaskan dulu, ittafaqal ulama ala annahu la yajuzu ta'jiluz zakah qabla milki nisab. Yang mau dijelaskan lebih dahulu bahwa kalau belum mencapai nisab lalu kita menyegerakan bayar, maka kalau itu yang terjadi, sepakat para ulama mengatakan tidak dibolehkan, la yajuz, tidak dibolehkan. Nah, kalau belum mencapai nisab, ini bukan belum mencapai haul, belum mencapai nisab lalu kita segera membayarnya, itu tidak dibolehkan. Li'annahu lam yujad sababu wujubiha, karena tidak mencukupi syarat untuk membayarnya, yaitu nisab belum sampai. Nah, contohnya bagaimana Pak? Ini uang tabungan kita, hasil gaji itu kan nisabnya sama dengan nisab emas, yaitu 85 gram emas. Berarti kita menunggu gaji kita berkumpul sekitar 85 juta setelah mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan primer. Dalam tabungan ada sekitar 100 juta. Itu seharusnya. Nah, yang jadi masalah, kita tahu nih, insyaallah nih bulan 6 ini kita tahu, misal ini bulan 6 nanti sudah sampai 100 juta. Ini di bulan 5 itu baru 70 juta, sedangkan nisab kan 85 juta, yaitu 85 gram emas. Kita bayar terus di bulan 5 padahal belum mencapai nisab. Tapi kita yakin akan mencapai, ini keluar gaji 13 sampai ini. Nah, begitu. Nah, bolehkah kita keluarkan zakat belum mencapai nisab? Sepakat mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Harus tunggu dulu nisab. Karena tidak ada sebab yang mewajibkan dia bayar. Bisa jadi kita terpakai uang sebelum bulan 6 itu, rupanya tiba-tiba anak sakit atau anak sambung kuliah, terpakai, akhirnya tidak sampai. Berarti kita belum waktunya untuk bayar zakat. Tiba-tiba kita sudah percepat, maka tidak disebut zakat. Jadi tidak boleh mempercepat zakat kalau urusannya berhubungan dengan belum sampainya nisab. Itu permasalahan pertama. Sepakat tidak boleh. Ulama semua sepakat tidak boleh. Nah, yang kedua permasalahannya, sebelum sampai haul. Haul itu menunggu setahun. Nisab sudah sampai. Nah, tapi sebelum waktunya untuk bayar setahun, kita sudah percepat langsung. Seperti kasus PNS tadi. Ya. PNS itu bukan, Pak. Dia sebenarnya ada dua tipe itu. Ada tipe yang wajib zakat, ada tipe yang tidak wajib. Yang wajib zakat itu harus lihat dulu gajinya berapa. Ya. Nanti PNS itu ada yang sudah dia punya jabatan tinggi, gaji ada sekitar mungkin anggap 15 juta. Ya. Gaji pokok misal 3 juta setengah. Tapi kena tunjang sana, sertifikasi, akreditasi, keurbanisasi, transmigrasi, kemudian kena reboisasi. Akhirnya kena gaji leblah, KJM, BKD, leh, pupu dah tak-taknya. Hitung-hitung Pak, gaji melebihi 15 juta penghasilan sana, penghasilan kita. Dan ini yang model gaji 15 juta, kalau dia potong kehidupan primernya, anggaplah 7 juta. Kebutuhan primer untuk makan, sekolah, SPP anak, segala macam, anggaplah 7 juta. Berarti masih sisa sekitar 8 juta. Nah, sisa 8 juta kali 12 bulan, 96 juta. Sudah lewat 85 juta. Mereka yang dianggap sudah sampai nisab, tunggu setahun. Kalau uang itu sudah terkumpul, tunggu setahun. Mereka yang kena zakat. Tapi kalau gaji kita Pak yang muda-muda 5 juta, 6 juta, ini kan wajah-wajah 5 juta, 6 juta semua. Kalau yang di depan Bapak ini wajah-wajah 3 juta ini. Jadi Bapak, kalau gaji kita 7 juta, anak 3 orang di pesantren, 2 kuliah,
Itu saja sudah habis berapa itu, Pak? Belum lagi makan. Untung istri masih satu. Tiga pen sejuta sibulin. Nyampi habis kerja kopi baju belukak tadi, Pak. Gaji sejuta tinggal satu bulan. Dikali 12 bulan 12 juta, sedangkan nisab 85 juta. Mana ada kena? Sekarang masalahnya di kantor-kantor potong semua. Mau yang gaji 3 juta tetap 2,5%. Nah, ini permasalahan. Berarti telah terjadi kezaliman terhadap pihak yang tidak wajib zakat. Tiba-tiba dibahasakan 2,5% wajib bayar zakat. Padahal itu mereka tidak wajib kena zakat. Lalu akhirnya terpaksa dirubah bahasa menjadi sedekah. Sedekah kok dipaksa-paksa 2,5%? Mana ada sedekah 2,5%? Ya. Akhirnya terpaksa PNS tahan tangan, Pak. Akhirnya mengatakan, kake daripada dipecat, kake bahamunan ini, daripada begitu keadaannya hari ini, Pak. Makanya pemimpin di satu lembaga itu bisa dosa. Telah membuat sesuatu yang tidak dalam syariat tapi diwajibkan. Maka solusinya adalah memberi kebebasan. Yang mau bayar atau yang sudah wajib zakat itu wajib potong. Tapi yang tidak wajib, mau kasih sedekah boleh, tak kasih pun boleh. Itu aman pemimpin tu. Kalau pukul rata, Pak, tunggu di akhirat nanti itu. Rektor-rektor tu habis mendum, Pak. Ada wajib mendum, ya. Semua kepala-kepala kantor tu habis semua tu kena tu. Mendalimi pegawai yang belum wajib zakat tapi dibahasakan zakat. Jadi akhirnya berubah jadi sedekah 2,5%. Tak ada sedekah 2,5%. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sekarang kita bicarakan sedikit orang yang sudah kena ini, yang sudah wajib. Yang sudah wajib ini ceritanya. Tadi yang tidak wajib sebenarnya tidak boleh dipotong. Nah, itu harus keikhlasan kalau kasih sedekah. Nah, yang sudah wajib, bolehkah didahului membayar zakat sebelum datangnya haul? Nisab sudah pasti kena, gaji 15 juta tadi, sudah pasti kena. Ujung tahun pasti kena. Memang karena gaji kan sifatnya permanen begitu. Tapi dipotong sebelum waktunya. Nah, ini jawaban para ulama. Ya. Menurut jumhur ulama, qala al-jumhur, yajuzu tatawu'an taqdimu zakah adalah haun, wa huwa malikun linnisab. Dibolehkan, menurut jumhur ulama, dibolehkan dan sunnah. Ya, dibolehkan dalam hukum tatawu'. Artinya dibolehkan, sangat dianjurkan, ya, untuk mempercepat zakat walaupun belum datang haul selama dia sudah memiliki nisab. Nah, dia sudah yakin nih nisab, dia sudah yakin nisabnya sampai dan tahun depan pun dia begitu lagi, maka dibolehkan untuk mempercepat pembayarannya. Yaitu dipotong atau dia bayar sebelum waktunya, sebelum tahun itu datang. Ya. Nah, dan ini pernah terjadi, yaitu ketika Al-Abbas radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah liyu'ajjila zakat malihi qabla mahalliha. Jadi pernah Abbas, pamannya Nabi, bertanya kepada Rasulullah, bolehkah dia membayar zakat sebelum datang waktu untuk bayar, karena dia yakin sudah sampai nisabnya. Ini sudah sampai nisab, tapi belum datang setahun. Bolehkah dia mempercepatnya? Farakhasalahu fi zalika. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, silakan, dibolehkan. Kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, jadi ini tidak ada perbedaan pandangan dalam pandangan jumhur ulama. Dalam pandangan jumhur ulama, bahkan mazhab Syafi'i termasuk dalam golongan ini, bahwa dibolehkan untuk mempercepat pembayaran zakat sebelum datangnya haul atau waktu yang dihitung setahun tadi. Baik, ini yang pertama. Kemudian ada pandangan kedua, yaitu pandangan dari mazhab Maliki dan Zahiri. Mereka mengatakan apa? La yajuzu ikhrajuz zakah qabla al-haul. Tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum datangnya haul. Jadi walaupun sudah sampai nisab, harus tunggu haul, tunggu setahun. Tidak boleh keluarkan sebelum datangnya haul. Kenapa begitu? Imam Malik dan Zahiri, Zahiri ini, Pak, salah satu mazhab dulu,
yang dipimpin oleh Daud Al-Zahiri, Abu Daud Al-Zahiri. Tapi sekarang mazhab itu sudah tidak terpakai, kecuali ada beberapa kelompok yang mengambil pandangannya saja. Jadi yang tertinggal itu cuma 4 mazhab. Dulu ada sekitar 13 mazhab. Jadi di awal-awal itu setelah para sahabat, generasi sahabat, itu ada sekitar 13 mazhab. Termasuk Zahiri, Tabari, Imam As-Sawri, Al-Auza'i, itu banyak mazhab. Semua tergilas zaman. Tergilas zaman, hujahnya tidak sekuat 4 mazhab ini. Sehingga yang tersisa hanya 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang lain, pandangan-pandangan mereka tergilas dengan hujah. Jadi karena tidak terlalu kuat, akhirnya tidak ada murid lagi, tidak disebarkan lagi, hilanglah mengikuti zaman. Jadi yang kita ikuti itu 4 mazhab ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah seharusnya tidak bergeser dari 4 mazhab. Masalah mazhab mana yang dia pakai terserah. Bagi orang awam wajib, bagi orang yang sudah masuk level mujtahid, maka dia boleh berbeda dengan mazhabnya selama ada dalil yang menguatkannya. Begitu. Jadi menurut Zahiri dan mazhab Malik, tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum datangnya haul. Alasannya, li'annaha ibadatun tushbihu shalah, falam yajuz ikhrajuha qabla al-waqt. Zakat itu sama-sama rukun Islam seperti solat. Tidak boleh melakukan solat sebelum datang waktu. Itu pandangan mereka. Tidak boleh melakukan membayar zakat sebelum datang waktu. Sama seperti solat pun tidak melakukan, kecuali sudah datang waktunya. Jadi tidak boleh mendahulukan membayar zakat sebelum syarat kedua, yaitu haul, mereka dapatkan. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah membayar zakat menurut jumhur ulama dibolehkan dipercepat selama kita sudah mencapai nisab. Tidak perlu harus menunggu haul. Bukan tidak perlu, artinya dibolehkan bagi mereka yang tidak mau menunggu haul. Apalagi seperti PNS tadi, bang, takut kalau dia tunggu haul, uangnya habis di jalan, akhirnya tidak pernah dia berusaha untuk bayar zakat. Maka di saat seperti itu, tidak mengapa setiap bulan dipotong 2.5%. Ini contohnya.